Saudara calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkunjung ke Manokwari, Papua Barat. Ganjar mengunjungi sejumlah situs yang menjadi awal mula peradaban orang Papua di Pulau Mansinam. Ganjar mengunjungi sejumlah tempat bersejarah seperti bekas bangunan gereja tua Pulau Mansinam dan tugu pendaratan dua misionaris Otto dan Geisler. Di lokasi bekas gereja tua, Ganjar sempat didoakan oleh pemuka agama setempat. Ganjar menyatakan Pulau Mansinam kaya, harus membantu daerah-daerah Papua agar bisa cepat berkembang khususnya setelah ada pemekaran wilayah. Ini bukan kunjungan yang pertama karena waktu mendesain berapa provinsi yang ada Papua atau DOB, saya salah satu yang ikut mendesain itu. Dulu desainnya 5, sekarang malah sudah ada 6. Jadi mudah-mudahan ini sangat baik untuk masyarakat Papua agar bisa tumbuh berkembang lebih cepat untuk membangun dan pusat pun harus membantu. Ya, oke. Okay.